Halo pemirsa Hidup Sehat, apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam kondisi baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi dalam program Kesehatan TV One yang akan menemani pagi Anda dengan segudang informasi kesehatan yang pastinya wajib Anda simak. Untuk itu sebelum membahasnya bersama dokter di studio, simak dulu yuk menjaga kesehatan meskipun Anda selalu sibuk. Bagaimana caranya ya? Yang pertama, makanlah di jam yang sama setiap harinya. Ketika Anda merasa sibuk, pasti akan sulit untuk mengatur rutinitas harian di kantor, sehingga seringkali melewatkan waktu makan siang Anda. Namun, walaupun pekerjaan Anda sesuatu yang rutin, maka masukkanlah agenda makan siang di jadwal harianmu. Jangan lupa untuk tentukan waktu yang sama dalam meluangkan waktu makan siang Anda, sehingga Anda tetap memiliki pola makan yang teratur. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk stok camilan sehat agar bisa dikonsumsi. Jika Anda memiliki kebiasaan nyemil sepanjang hari, maka cobalah atasi dengan memilih camilan sehat, seperti kacang-kacangan ataupun buah. Selain itu, bikinlah camilan dalam porsi yang kecil agar bisa mengatur banyaknya kudapan yang kita konsumsi ya. Lalu selanjutnya, jangan lupa untuk mengonsumsi air yang cukup. Ketika bekerja sepanjang hari, ditemani dengan minuman berkafein seperti kopi memang menyenangkan ya pemirsa. Namun jangan lupa untuk mengonsumsi air putih di sela-sela waktu Anda. Dengan cara Anda menyediakan botol air minum agar tak lupa ataupun beralasan malas untuk mengonsumsi air tersebut ya. Lalu yang terakhir, hindari mengonsumsi minuman manis ataupun bersoda. Gula seringkali dianggap sebagai mood booster seseorang ketika hendak bekerja sepanjang hari. Namun sebetulnya minum manis ataupun soda memiliki dampak buruk bagi kesehatan yang harus kita hindari. Untuk menghindarinya, carilah minuman yang lebih menyehatkan untuk dikonsumsi seperti teh hijau misalnya. Itulah tadi sederet cara agar tetap sehat dikala kita selalu sibuk setiap hari. Selamat mencobanya ya!